Selamat datang di Gedung The Energy yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52 hingga 53, kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan. Ini adalah informasi keselamatan dan rute evakuasi. Saat ini Anda berada di Mid Zone. Mid Zone dimulai dari lantai 11 hingga lantai 27, di mana terdapat dua pintu darurat di lantai ini. Bila terdengar bunyi alarm, tetap tenang dan jangan panik. Petugas control room akan menginformasikan keadaan yang terjadi melalui pengeras suara gedung. Berada di posisi yang lebih aman untuk menghindari kejatuhan dari atap atau akibat dari patahan lantai yang ada di atas. Menjauhi area kaca jendela, lampu, rak gantung, atau peralatan dan benda yang lebih tinggi di atas batas kepala. Berlindung di struktur utama atau kolom yang terdekat, jika mungkin berada di bawah meja yang kokoh. Tidak disarankan menggunakan tangga darurat saat gempa berlangsung. Selalu waspada akan gempa susulan. Jika Anda mendengar tanda bahaya kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Hubungi nomor darurat gedung. Dengarkan informasi dari pengeras suara gedung. Dengar informasi dari public announcement gedung, jangan menggunakan lift. Ikuti petunjuk floor warden, bersiap untuk melakukan tindakan evakuasi. Tetap tenang dan jangan panik. Demi keselamatan, sepatu hak tinggi harus dilepaskan sebelum melalui tangga darurat. Gunakan alas kaki yang tepat dan nyaman, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak berpencar atau menyebar ke tempat lain selain ke assembly area yang telah ditetapkan. Floor warden melaporkan jumlah penghuni lantainya masing-masing ke petugas assembly area untuk dilakukan absensi. Tidak berpencar atau meninggalkan assembly area tanpa ada instruksi dari pengelola gedung untuk meninggalkan. Demikian informasi keselamatan dan rute evakuasi gedung The Energy. Terima kasih.